We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. Halo, perkenalkan nama saya Ricky Manandianto dari Kota Madiun. Yo. Perkenalkan nama saya Maulana Tari Pasifika Asitena dari asal dari Madiun. Perkenalkan nama saya Fatria Andriani, asal saya dari Wonogiri. Halo, nama saya Mutiara, asal dari Bogor. Hai semuanya, perkenalkan aku Karina Rahma dari Karanganyar. Halo, perkenalkan nama saya Tiara dari Tasina dari Pacitan. Hai, perkenalkan nama saya Anita Giovanni, asal saya dari Boyolali.
teman-teman, dosennya hari ini tidak ada. Dia dapat tugas buat video tentang kelanjutan pertanian di daerah isi masih kosong. Silahkan sebar kelompok. Gimana kalau kita langsung ke sawah aja? Ada yang punya kenalan belum? Kamu punya? Punya. Tempatnya di mana? Tempatnya di Karanganyar, Tasikmalaya. Gimana kalau kita ke sana aja? Boleh. Mas setuju? Setuju. Biar lebih cepat ya tugasnya, kita bagi dua, ada yang bikin kuesioner, ada yang nyari bahan di laptop. Nah, 1, 2, 3 sama aku nyari bahan buat kamu, 1, 2, 3 bikin kuesioner, bisa? Bisa. Oke, oke. Apa sih? Ini aja, bibit apa ya, kayak varietas yang ditanam petani itu apa aja? Dari kamu apa? Penghasilan rata-rata biasanya. Sekarang kita cari peralatan-peralatan itu. Coba cari ya. Udah masuk di Indonesia ya, tapi belum semuanya tahu kan? Semuanya ada. Assalamualaikum, Pak. Mau bicara sebentar.
Kobra. Yuk, ini anduk. Kita dari Fakultas Pertanian UNIF tanggal 11 Maret ingin melakukan penyuluhan kepada Bapak. Boleh, Dek. Penyuluhan tentang apa ya? Jadi di sini kita mau memberikan penyuluhan tentang teknologi yang terbaru di pertanian Bapak. Oh iya, bisa. Ini salah satunya inovasi teknologi, yaitu adalah pengairan dengan menggunakan selang otomatis. Jadi Bapak dan juga Mbak bisa menggunakan selang ini dengan mudah, dengan kita hanya memerlukan untuk memencet tombol saja, lalu akan mengairi pertanahan Bapak dengan otomatis. Bisa dibaca mekanismenya di sini, sudah dijelaskan secara rinci. Kalau Bapaknya sama Mbaknya mau informasi lebih lanjut, nanti kita kasih nomor WhatsApp kan? Iya toh? Ya, terus nanti bisa menghubungi kita. Kalau tidak ya ini dibaca dulu boleh, nggak apa-apa, bisa tanya-tanya dulu. Nanti kita bisa menjawab. Mungkin dari Bapaknya sama Mbaknya ada yang mau tanya kan? Seputar ini teknologi. Oh ya, sepertinya program ini menarik untuk kita. Jadi saya setuju. Untuk selanjutnya, apakah nanti kita bisa berbicara lagi atau bagaimana ya? Kalau Bapak dan juga Mbak setuju atas inovasi dari kita, nanti kita akan menghubungkan kepada universitas kita. Dan untuk informasi lebih lanjut, nanti kita akan hubungi lagi kepada Bapak dan juga Mbak. Terima kasih Mbak atas suaranya. Terima kasih. Terima kasih. Satu, dua, tiga, kelompok satu. Kecewa lagi, kelompok satu, tahan. Apa, rambut?